Hello guys, hari ni kita bersama kereta yang sangat-sangat indah dan klasik, KA70, one of the best drifting car. Ini adalah owner kepada kereta KA70 ni, Bro Zakuan. Boleh follow lah IG dia nanti kat bawah ni, Zakuan99. Kereta KA70 ni dia adalah enjin 1.3. Berat kereta ni normally lebih kurang dalam 790 ke 975 kg lah, ni dia kereta ni. So kereta ni agak-agak lagi ringan daripada Myvi. So jangan kata kereta ni berat pula. So kereta ni dia made in tahun 1979 hingga 1987. Sebab itulah dia boleh dikategorikan dalam kereta klasik. Tengok enjin bay dia. Okay. Dia pakai enjin 4KU 1.3, lebih kurang 60 horsepower. Top speed dia lebih kurang, anggaran lebih kurang 160 ke 170 lah, kalau standard dulu lah. Dan 0 ke 100 10.5 saat ke 13.8 saat. So kita tanya kejap macam owner. Boleh sampai. Boleh sampai. Tapi sebab enjin ni baru overhaul. Ya. Yeah. Carburetor tak tune lagi. Oh. Kita dah jumpa komen yang pandai tune lagi ya. Sebab owner lama pernah kata lebih 160 lah dia kata. Carburetor ni bukan carburetor asal, dia pakai carburetor Saga. Oh. V. Boleh kacuk eh? Boleh, dia tapak sama. Tapak carburetor dia sama. So, kalau kita boleh tengok dalam kereta ni, kereta ni sebab kereta klasik and satu antara kereta yang kereta best lah untuk drift. Tapi kereta ni dia tak ada power steering. Jadi tapi tak bermakna steering dia keras sangat lah sebab dia pakai manual. Ini bukannya sistem kita potong belting. Enjin-enjin dalam kereta ni KA70, orang akan swap kan kepada 4AGE, betul tak? 4AGE, SR20, lagi apa? Okay, saya ada check dekat mudah pun dengan sikit-sikit orang komen lah. Dia orang bagi tahu lebih kurang nak beli enjin pun 4AGE lebih kurang 1200 ke 1500, betul tak? Tak, kena naik dah harga ni. Kalau dah tinggi eh? Dah 3-4K. Agak-agak bro rasa berapa akan makan kalau ubah kepada 4AGE? Kalau enjin dah 3-4K, mungkin modal dalam 10K ke atas kita tu. Bro Zakon ada plan ke? Ada plan, tapi bukan 4AGE atau SR20. Habis apa plan tu? Kita masuk rotary. Ini nak masuk rotary dalam ni. Berap. Ya, kereta ni memang kereta brand Toyota lah. Walaupun lama, dia punya reliability masih lagi cun, masih lagi boleh pakai, betul tak? Sebab brand tu Toyota ni macam mana pun ketahanan dia tinggi. So memang lagi pun kereta ni dia lagi best untuk drift. Dia pakai rear wheel, betul tak? Betul. So memang kereta ni ringan, rear wheel. Lepas tu selalu macam senang pakai lah kan? Maintenance dia payah tak? Maintenance dia tak adalah tinggi sangat. Sebab ni adalah kereta lama kan. So nak jaga pun senang. Saya ada research lah sikit dekat mudah.
tengok-tengok harga lebih kurang 3 ke 5K lah sebelum ni. Kalau elok-elok sikit boleh sampai 10K. Ha, depends lah kan. Itu ke harga market sekarang untuk kita ni? Ha, mungkin masa akan datang ni mungkin akan lain lagi lah. Ya, sebab sekarang demand tiba-tiba tinggi untuk dunia-dunia kita ni. Orang semakin main drifting. Orang tiba-tiba dah lupakan drag dengan track sekarang dah. Benda ni betul. Memang kereta ni semakin harga tengah naik dulu. Saya pernah jumpa RM1,000 pun boleh. Sekarang susah sikit. Sebab apa? Rear wheel tu. Rear wheel tu dia demand sekarang. Banyak kereta rear wheel sekarang macam MR2 pun semua sekarang tengah naik harga kau-kau. Saya pakai Honda sana tu, Honda buruk tu, sebab dia forward, ha, harga dia susah sikit naik. Senang tak nak cari parts-parts untuk kereta ni? Senang tu memang senang, tapi nak cari orang yang jual tu susah sikit. Makanya banyak OEM punya tepat lah. Cuma memang kereta ni boleh ke suka-suka kita main acuk-acuk? Dia tengok pada pemain lah. Kalau pemain tu pandai, masuk je. Kalau enggak, masuk je. Okey, lepas tu nak tanya, untuk kereta ni minyak dia macam mana? Sebab ni kereta lama, tapi minyak kita tak tahu. Bergantung pada carburetor, sebab carburetor tak tune lagi, so minyak dia makan sikit lah. Kalau dapat tune carburetor tu, jimat lah. Pergi dua pick up lah. Sebab ini ingat lah, ini alat enjin Toyota dan kereta ringan, so dia tak makan minyak pun sangat lah. Lepas tu kalau nak repair kereta ni, boleh ke pergi bengkel yang sebarang bengkel, atau memang kena cari bengkel yang betul-betul spesialis? Kena cari pemain yang main kereta lama lah. Sebab kereta ni, sebab lama sekarang pemain dia ala kadar je sebenarnya. Tapi nak cari pemain ni susah sikit lah. Sebab pemain yang main kereta lama ni susah jumpa lah. Sebab dia orang suka sembunyi, dia orang sorok. Betul. Saya pakai kereta lama pun saya faham jugalah. Lepas tu memang kereta ni antara best project car lah. One of the best project car untuk orang start. Nak berlumba ke, nak main drifting lah normally. Budget project car. Ataupun budget racing car. Dan memang untuk beli nak pakai tak ada masalah lah. Setakat kita tengok kat engine bay dia, owner dah tukar bateri Amaron terus. Bagus lah, pakai lama-lama 5 tahun terus beli, insyaAllah. Okay, lepas tu carburetor ni owner lama dah buat. Dia tukar daripada Saga. Engine dia dah spray wrinkle warna merah. Lepas tu engine bay ni emas lah. Cuma dia tak kemaskan sikit. Kalau dia kemaskan sikit memang cantik. Tengok masih lagi cantik ni. Untuk kereta lama masih lagi cantik. Sebab lampu kereta saya lagi-lagi teruk. Sampai saya dah malas nak letak lampu. Cuma ada pecah sikit lah ni. Tapi ni semua barang boleh cari. Ini geng kita tengok dia bentayar. Dia tengok ni. Dia punya gap dia memang cuncun lah. Memang lebih kurang satu jari kot. And dia memang dia punya turning radius dia cantik lah. Sebab tu ramai orang nak untuk drifting. Lepas tu dari segi body dia pun lebih kurang okey lah, cantik, boleh tahan. Lepas tu owner ni nampak ada tambah stiker ni, Toyota Motorsport dengan TRD, tambah lagi 10 horsepower. Lining dia masih chrome tak eh. Ini yang bagi kereta ni agak rare sikit lah. Banyak kereta sekarang chrome lining ni dah hilang dah. Owner dah buat sound system lebih kurang 6 speaker eh. Lebih kurang lah. Sound system okay, lebih kurang lah. Lebih kurang lah, sebab saya nampak ni dia tukar kat pintu satu, dekat depan satu, lepas tu dekat belakang ada bass semua. Dekat bonnet pun owner kata ada, lepas ni kita akan tengok. Lepas tu dia dah buat touchscreen. Ambil kau, dia keluar macam kereta BMW. Tak payah dah beli BMW, boleh beli KE70 pasang macam ni, lagi-lagi cantik. Kita tengok interior dia, masih lagi boleh tahan. Warna coklat dari dalam dia. Seat ni saya kurang pasti sebab nampak macam seat pilot, tapi mungkin salah, mungkin betul. Dia adalah manual 5 speed. Itu yang best dia. Sekarang dah jarang ada orang main 3 kaki. Dia punya ruangan belakang dia, and lupa nak beritahu, tingkap masih lagi pakai hinge. Ini adalah ruang belakang dia lah. Tak ada headrest, tapi okey lah bagi kereta lama, memuaskan. Cuma kena ada buat-buat sikit lah, kena touch up sikit. Belakang dia dah buat dah sound system lagi. Jom kita tengok sound system dekat bonet belakang pula. Untuk belakang tengok, memang kena buat-buat sikit lah. Cuma memang bro ni dah buat sound system, letak speaker besar, so okey lah. Kita tengok dia punya lampu belakang semua masih lagi okey, masih lagi cantik lagi lah dia keadaan dia. Dan exhaust besar ni, and memang cantik lah. Owner nak belanja bunyi sikit. Engine dia taklah bising mana, masih lagi boleh pakai dan tak kacau orang luar.
Untuk kereta ni ada aircon tak? Aircon ada, cuma tak sejuk, tak sempit je. Jarang tau kereta lama je ni ada aircon, tapi bro ni ada aircon, sangat-sangat bagus. So kereta ni sekarang macam ni, apa plan bro dalam masa yang akan datang? Setakat ni plan nak tukar lampu lah kepada LED. Oh, tukar lampu kepada LED. Lagi? Bumper buka. Okay, bumper buka, pasang lips dengan apa, spoiler lah. Yes. So kita lock axle lah. Lock axle ah. Lepas tu kita akan jumpa bro ni dekat Sepang lah. Semoga berjaya. Okay. Okay bro, terima kasih kerana bagi saya review kereta KE70, antara kereta klasik yang sangat-sangat bagus untuk drifting dan masih lagi cantik. Assalamualaikum. Bye. Bye.